Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Superman. Ini adalah game Ultraman Fighting Heroes versi China ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan penuhi lagi requestan tim dari teman-teman. Oke, kali ini kita disuruh ya untuk pakai si Dagzaki. Oke, kemudian dia minta kita pakai si Hyper Zeton. Dan yang ketiga dia minta kita pakai si Jit ya. Oke. Oke ya, tak perlu lagi berlama-lama, kita akan langsung aja coba ketiga karakter ini seberapa kuat, seberapa hebat tentunya di mode duel. Oke, langsung aja kita let's go. Oke, kita sudah di rank raja. Oke, kita Dagzaki dulu, kemudian Hyper Zeton, baru si Jit ya. Waduh, jauh juga ya, muter-muter ya, atas bawah ya. Oke, ini musuhnya di atas kita ya, dan hampir selisihnya 200 poin bro, cukup mengerikan. Oke, let's go. Kita kasih dulu. Oke. Kena. Kita kasih. Aduh, nggak kena. Tambah lagi. Oke, dia pukulan dari binjai, kita tembus ya. Kita tembus dengan serudukan. Oke, titas. Kena kau. Nih. Oke, tembus lagi ya. Ngeri juga kali ini dagingnya ya. Oke. Kena. Kita kasih dulu skill 2 dulu. Oke, kita ulti. Waduh, dia manggil bapaknya juga ya. Aduh, kena apa enggak ini? Beng. Drrrt. Malah dia yang kena. Oke, sip. Tapi dia masih punya glit ya, jadi oke dia. Waduh. Jebret. Oke, tambah lagi. Dagzaki ya. Wadidoh, mantap jiwa Dagzaki. Oke, langsung lanjut lagi. Kali ini kita akan pakai Hyper Zeton di depan dulu ya. Hyper Zeton, kemudian Jit, baru si Dagzaki di belakang. Oke. Oke, let's go. Oke, kita akan. Waduh, gila Kuma, nggak bisa ditembus bro. Oke, kita kasih ulti aja. Cus, bung, kena ya. Kena ledakannya, radiusnya cukup lumayan jauh. Pergerakannya gila ya, nggak bisa ditembus bro. Oke, drup, dung, tambah lagi yuk. Waduh, ampun, tidak diberi ampun ya, ampun, nggak diberi ampun. Oke, rasakan. Untung aja ya, skill satunya lewat, lolos kita. Jadi langsung kita hajar aja tadi. Pukulan dari binjai bahaya, pasti kita harus kabur. Sayangnya kita tetap kena. Oke, dia pakai glitch. Kita kita ulti aja, semoga ini kena ya, deket banget soalnya. Wah, kena nggak ini ya? Oke, kena. Mantap jiwa ya, jaraknya cukup jauh ya, padahal dari tengah ya, tengah ledakannya sampai ke samping ya, di deket kita ya. Oke, berarti itu hampir sama aja dengan seluruh area ya, karena di dekat kita tadi itu pojok ya, pojok kiri ya, dan tembakannya itu pas di tengah, artinya pojok kanan pun harusnya juga sama kena ya. Oke, kali ini kita pakai Jit berarti, terus kemudian si siapa namanya Dagzaki, baru Hyper Zeton di belakang. Oke, let's go. Oke, biasanya kalau sudah mau poinnya sudah mau naik ya,
naik dari ini dari 2000 sekian ke 3000, biasanya kita akan ketemu dengan musuh-musuh yang lebih GG ya. Oke, kita ulti aja. Oke, ceder. Aduh, kasih dulu ini, kini kena. Oke, sip. Oke, titas. Oke, rasakan skill 1. Aduh, kena kau. Wah, padahal dia terkena jurusnya ya, tapi masih bisa nyerang kita ya. Gila, titas ini memang bodinya mantep banget ya. Kita ulti aja lah. Gila, padahal dia kena ulti kita, punya skill, kena skill 2 kita ya. Yang itu biasanya kalau karakter lain sudah terpental-pental ke atas ya. Ini titas nggak mau terpental sama sekali ya, dan dia masih bisa mengeluarkan serangan ke kita walaupun dia sendiri tetap terluka ya, tetap terluka dengan aura dari si Ultraman G tadi ya. Waduh. Ampun, kasih lagi. Oke, let's go. Tambah lagi normal attack. Magnus. Oke, ini kebetulan ya, tiga karakter ini bisa membunuh satu tim ya dengan dirinya sendiri semua ya. Oke, kali ini kita lanjut lagi, Dakzaki lagi, kemudian Hyper Jeton, baru si Hit. Oke, ini selisihnya sih hanya 7 ya. Oke, jadi ini imbang lah bisa dikatakan ya. Oke, victory bahaya. Jebret, tusuk lagi. Waduh. Oke, apakah kena? Jebret. Oke, let's go. Tinggal seiprit aja ya, memaksa kita mengeluarkan glitch tadi ya. Waduh. Kita skill 1 dulu, jebret. Oke, dia sudah pakai glitchnya. Tinggal kita ulti aja. 12. Cepet banget pergerakannya ya. Oke, kabur dulu. Pergerakannya lumayan cepet dia tadi ya. Kita kasih. Wih, sabar dong bro. Waduh, Noahnya kegelapan versus cahaya ya. Waduh, kita nggak punya clean, nggak punya ulti. Waduh, kabur dulu. Dia pakai glitch dan kita ulti. Gantian bro, tambah lagi, jangan kita lepas. Oke, masih bisa menang ya si Dakzaki ya. Hampir aja ya tadi kalah ya si Dakzakinya ya. Oke, mungkin ini terakhir ya, kita pakai lagi si Hyper Jetonnya, kemudian Jit, baru Dakzaki. Oke, let's go. Oke, ini musuhnya di bawah kita, tapi bukan berarti lebih lemah ya. Kita harus lebih waspada aja ya, lebih tetap harus waspada. Oke, kita kasih. Gila, ini ulti ya. Jebret. Oke, dia sudah pakai glitch. Aduh. Oke, apakah kena ini? Waduh, serangannya ke sana ya. Ini ada di belakang lagi ya. Waduh, nggak kena bro kali itu. Soalnya kita udah kejauhan ya. Tadi agak loncat ke depan dikit baru kita keluarkan ya. Kalau kita langsung dari pojokan tadi kita keluarkan, malah kemungkinan kena ya. Oke, sip. Waduh. Oke, kita kasih dulu. Aduh, parah mas bro.
Weh. Oke, apakah kena ini? Harusnya kena ya. Oke, musuhnya udah semakin kuat. Oke, let's go. Masih ada si trigger ya. Oke, waduh. Oke, tambah lagi. Aduh. Mantap, 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 mantap. Mantap jiwa ya. Tinggal seiprit kita masih aman ya, padahal posisi kita juga di ulti ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.